Presiden terpilih Jokowi menjadi sampul majalah terkemuka di Amerika, Time. Wajah Jokowi menghiasi halaman depan di edisi 27 Oktober dengan tajuk A New Hope. Dikutip dari Time, Jokowi disebutkan sebagai presiden yang menjadi harapan baru bagi Indonesia. Dan Time menulis bahwa Jokowi akan memimpin Indonesia, negara nomor 4 dengan jumlah penduduk terbanyak. Time mengisahkan kesederhanaan Jokowi lewat cerita sebuah penerbangan ke kota Solo. Seperti sudah tradisi, Time selalu menampilkan pemimpin Indonesia di halaman depan pada saat pergantian kekuasaan. Misalnya Soekarno pada edisi 23 Desember 1946, Soeharto edisi 15 Juni 1966, Habibie edisi 1 Juni 1998, Abdurrahman Wahid edisi 1 November 1999, dan Megawati edisi 6 Agustus 2001, serta Susilo Bambang Yudhoyono. Dari semua presiden, hanya Soeharto paling banyak muncul di halaman depan dalam edisi Asia dengan angle foto yang unik dan bercerita banyak, terutama pada saat jelang akhir kekuasaannya.